Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya, Nur Aina Sulwani, binti Raza dari Sekolah Kebiasaan Badan Siswa, akan merumuskan berkaitan buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Cerita-Cerita Motivasi Menjaga Kekuatan Akidah. Berganti umum. Pengarah yang bertanggung jawab untuk membeli buku ini bernama Iskandar Ali dan disusun oleh Muhammad Najib. Buku ini telah diterbitkan oleh Jasmine Enterprise, cetakan 2005. Buku ini mempunyai 313 halaman muka surat dan mempunyai 88 buah cerita dan motivasi yang sangat menarik dan amat memberi pengajaran kepada pembacanya. Antara cerita yang terdapat di dalam buku ini ialah Kekuatan Iman, Bilal bin Rabah, cerita tentang suku Al-Tima, keajaiban sebuah tipu daya dan keajaiban kejayaan kecerdasan. Di tengah-tengah zaman kemerosotan akhlak, buku ini memuatkan kisah-kisah pilihan dalam Islam sebagai penjuru akhlak dan nilai murni. Antara cerita yang paling saya ingati dalam buku ini ialah di muka surat 42. Cerita yang bertajuk tentang Su'ul Khatimah. Antara cerita motivasinya ialah seorang pemuda yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Apabila sampai waktu menguburkannya, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor ular besar di dalam kubur. Ular tersebut melindas dengan matanya menyorok tajam, memahadikan orang-orang yang ada di situ. Apabila jenazah dikuburkan, ular tersebut telah melihat melilit mayat tersebut dengan kuat dari kaki hingga kepalanya sehingga terdengar tulang-tulangnya yang remuk. Menurut ibu bapanya, anaknya adalah seorang yang baik dan taat, tetapi sayang, dia tidak pernah solat. Pengajaran yang terbesar ialah jangan kita meninggalkan solat lima waktu. Solat ialah tiang agama dalam Islam. Keduanya ialah mati kita tidak mengenal usia dan waktu. Kesimpulannya, buku ini membimbing kita supaya lebih taat kepada Allah dan Rasul serta menjaga akhlak dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Pada pendapat saya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda, kerana cerita yang diceritakan di dalam buku ini sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Malahan renungan di dalam buku ini boleh menolong dan memotivasikan pembacanya supaya menjadi insan yang lebih baik dan berakhlak. Oleh itu, marilah kita semua mengamalkan amalan membaca. Akhir kata dari saya, jangan membaca sampai ke koma, tapi bacalah sampai titik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.